Ha, assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni kan, aku tengok menula-nula kalangan sosial ni kan. Hari ni aku nak bakar orang UMNO. Boleh eh? Aku nak bakar orang UMNO ni. Tak kira lah kan. Pagi, petang, siang, malam cakap pasal politik. Amai sini aku bakar je semua sekali, senang. Pilihan raya dah habis. Berapa kali dah aku cakap, dah habis. Kan? Engkau kalau pergi berlumba lah kan, lumba kereta ke, lumba motor ke, haram ke, halal ke, tak kisahlah kan. Kau pergi berlumba, kau buat motor kau modified, dah habis banyak ribu duit dah. Lepas tu kau pergi berlumba, kau menang. Lepas tu kemenangan kau tu dikutuk-kutuk, dinafikan. Kononnya kau inject steroid lah dekat enjin kau. Kononnya kau bagi kau minyak petrol kau campur air ketum lah. Agak-agak kau bengang tak? Mestilah bengang. Sama lah pilihan raya. Aduh, rakyat Malaysia taat kepada raja dan negara. Itu pun tak tahu ke? So kalau dah apa ni, kerajaan yang ada ni dilantik melalui sistem politik, sistem pilihan raya. Makna rakyat majoriti nakkan orang ni jadi kerajaan. Faham tak? Lepas tu pemimpin-pemimpin ni semua dilantik, mendapat watikan pelantikan ni semua daripada raja-raja, agung, sultan. Kan? Kena hormatlah. Orang tu menang bukannya pakai bomoh, bukannya pakai magic-magic. Dia menang, dia habis berjuta-juta untuk bertanding pilihan raya. Dah dia menang, kenalah terima. Tak bolehlah buat pilihan raya hari-hari. Kan? Lepas tu bila dia dah menang, kau janganlah kacau kerja dia. Biarlah kat dia. Dia nak buat apa lantaklah kat dia. Kalau dia tak betul, kita tapau dia, pilihan raya akan datang. PRU akan datang, kita kasih bungkus sama dia. Kalau dia buat benda tak betul. Faham tak? Kalau dia nak buat kerja, tak payahlah kacau dia. Biarlah dia nak buat apa lantak kat dia. Sebab apa? Terima hakikat kita kalah. Kan? Bila raja dengan ini better memberi watikah pelantikan kepada Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dah lah, korang semua kena tunduk lah. Sebab dia menang. Korang semalam dah buat keputusan pilihan raya menang. Start besok tu korang dah hantam dia dah. Oh, kerajaan ni tak bagus lah, tak betul lah, apalah semua. Tapi korang tak terfikir ke? Dia betul ke? Dia tak betul ke? Apa ke? Rakyat yang pilih dia. Kan? Rakyat yang pilih dia. So kita ni apa hal ni? Dah kalah nangis-nangis pula. Relax lah. Kita tumbangkan kerajaan next PRU. Kalau dia tak betul. Macam? Sebab tak aku tengok korang ni apa hal ni nak pilih raya. Kalau dah semua yang kerajaan buat tak betul, itu tak setuju, ini tak setuju, itu tak boleh, ini tak boleh, apa gunanya buat pilihan raya tu? Apa gunanya tukar kerajaan? Betul tak? Baik kau je jadi kerajaan. Semua yang dia orang nak buat kau tak setuju, nak suruh ikut cara kau. Semua yang dia orang nak buat kena dapat persetujuan kau. Baik kau je jadi kerajaan, buat apa tukar? Tak payah tukar lah. Aduh. Pening lah tengok korang ni. Hari-hari cakap pasal politik. Sikit-sikit politik. Sikit-sikit politik. Tak payah politik. Buat kerja macam aku buat ni. Jebat derhaka buat kerja. Macam mana? Neutral je. Kan? Neutral je. Pergi buat apa pun buat je. Sebab tu aku boleh buat semua. Tak kira lah kau parti politik. Kalau dia tanya, hey, kau tahu tak aku parti apa? Kau parti apa? UMNO. Entah, aku pun tak ingat. Pilihan raya dah habis. Aku jawab macam tu je. Kalau masa hari pilihan raya, aku mungkin tahulah kau UMNO. Kalau dah habis pilihan raya ni, aku entah, aku lupa. Faham? Jadi bagi aku, kalau kita banyak sangat bercakap pasal politik, bermakna kita ni tak jauh lah kita fikir tu. Kan? Sepatutnya negara kita ni sistem dia sistem pilihan raya. Dikawal oleh sistem politik dan pilihan raya, kan?
So janganlah berpolitik hari-hari. Tengoklah rakyat, buatlah kerja untuk rakyat, untuk masyarakat. Ini buat sikit politik, buat sikit politik. Buat apa kau nak berkempen sekarang? Pilihan raya lambat lagi. Kau nak kecam ke, nak kempen ke, bukan sekarang. Lambat lagi pilihan raya, kan? Habis pilihan raya, kita semua jadilah Melayu yang gentleman. Okey, kami kalah, kami akur, kami tunduk kepada kerajaan baru. Kami akan mula menyerang balik bila sampai tempoh masa untuk pilihan raya akan datang. Barulah nama dia profesional. Ini dah kalah, bising-bising pula. Relax lah. Kalau kau orang menang kalau pilihan raya dulu, hari ni kau nak buat apa? Semua kerajaan tak setuju. Orang apa ni, yang kalah ni tak setuju, tu tak setuju, ni tak setuju. Kau suka ke? Tak suka. Sama. Okay, so aku punya saranan, tak payahlah kacau dia. Biar je dia buat. Kalau dia buat tak betul, besok kita entam dia. Next PRU kita boleh entam dia. Sekarang kita entam tak ke mana. Sebab apa? Dia akan kekal berkuasa sampai PRU 15 besok. Jangan kita keterlaluan. Kita relax. Tunjukkan kita okey. Relax. Memanglah serang menyerang berkait dengan politik ni menjadi budaya dah sejak dulu lagi, kan. Serang menyerang. Dulu PKR pun serang juga UMNO tu, kan. DAP pun serang juga UMNO, serang BN, serang. Bergaduh pasal politik ni tak pernahnya reda. Padahal pilihan raya dah habis. Kau nak buat pilihan raya hari-hari ke? Kan? So bila sebut kerajaan baru, kena ubahlah budaya tu, kan. Kau dah dilantik, lepas tu kau nak buat kerja orang kacau. Kau suka ke? Tak suka lah. Janganlah kacau orang buat kerja. Biar je dia buat. Kalau dia buat tentu arah, kita entam dia PRU akan datang. Okay. Aku tak suka nak sibuk. Oh, YB tu penipu, YB ni buat kerja tak betul, YB tu buat ni tak betul, tu tak betul, Khalid Samad tak betul, semua tak betul. Semua tak betul, kau je lah jadi YB. Senang. Kan? Najib kata Tun tak betul, Tun kata Najib tak betul. Alah, penatlah dengar cerita ni, kan. Kalau dah Najib kata Tun tak betul, Najib je lah jadi PM, kan. Tapi dia jadi PM pula, aduh, berpuluh-puluh lah pula kes dia. Kes dia. Aduh, garuk kepala juga, kan. Mana-mana je lah. Yang penting, bila kita kalah, kita bagi kerjasama, bantu kerajaan. Dia orang tu dah lah kerajaan baru. Korang pergi tekan-tekan dia, lagilah susah, kan. Ni kerajaan baru ni, bagilah dia orang try 5 tahun. Bagi try, kan. Sebab dulu dia orang kata BN tak betul, tak betul. Kita bagi dia orang chance. Bagilah, try. Besok bila sampai masa nak PRU, kita boleh cakap apa? Sepanjang 5 tahun, kerajaan Barisan Nasional UMNO tidak pernah mengganggu kerajaan yang memerintah, yang memenangi pilihan raya PRU 14. Itulah gentlemannya kami. Barulah best. Ini siang malam kau duk serang dia, nampak macam kau ni apa ni. Macam tak boleh terima kenyataan je. Buat je benda baik, jangan gunakan isu politik, kan. Nak buat apa pun jauhi politik. Sebab politik ni masa pilihan raya je. Lepas pilihan raya tak payah politik lagi dah. Buat kerja je semua. Okay, sekian. Wassalam.